Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo guys, apa kabar ya buat kalian semuanya? Para penggemar dari artis cantik dan tampan, siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Bang Tonggos. Kali ini kembali lagi ya guys bersama Bang Tonggos yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Bang Tonggos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan tentunya. Siapa lagi guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu guys dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis guys, enggak bayar. Kalian tinggal menekannya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, kali ini akan Bang Tonggos membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Bang Tonggos mengingatkan sekali lagi ya kepada kalian, jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Setelah rumor kedekatan Arya Saloka dengan Amanda Manopo, kini muncul gosip baru yang melibatkan pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu. Amanda Manopo kabarnya juga menjalin hubungan dengan Evan Sanders, sesama pemain sinetron Ikatan Cinta itu. Sudah bukan rahasia umum lagi jika Amanda Manopo sering dijodoh-jodohkan dengan Arya Saloka. Keduanya ramai dijodohkan oleh netizen lantaran akting mereka yang mumpuni di Ikatan Cinta. Banyak netizen yang bawa perasaan atau baper dengan kemesraan tokoh yang dimainkan keduanya. Sehingga di dunia nyata, Amanda dan Arya Saloka pun ramai didoakan berjodoh oleh para fans. Padahal diketahui jika Arya Saloka sudah memiliki istri bernama Putri Ane. Keduanya bahkan sudah memiliki seorang anak yaitu Ibrahim. Akibat dijodoh-jodohkan, netizen hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka pun kini digosipkan renggang. Amanda Manopo bahkan beberapa waktu lalu terakhir ini seolah menghindar guys. Amanda Manopo seperti lebih sering menghabiskan waktu dengan Evan Sanders saja. Bahkan keduanya kompak ketika merayakan ulang tahun pemeran Reina di Ikatan Cinta itu. Kedekatan Evan Sanders dan Amanda Manopo itu pun sempat menimbulkan gosip kepada publik. Kini postingan pemeran Nino di sinetron Ikatan Cinta itu memancing komentar Bunga Zainal. Bahkan Bunga Zainal mengungkit soal putus pada postingan lawan main Arya Saloka itu.